Oke, masih tinggal kerja masih. Bejo, kata-kata nih, Jo. Kita berjuang dan jangan berputus asa. Percaya proses, oke? Okay? Proses apa aku iki lho? Proses apa? Ini gitu tuh. Piye pade? Menurutmu cuaca iki piye? Tidak ada harapan. Kada ada harapan. Tunggu panas dulu baru ada harapan. Ngono ya? Kalau sekarang belum bisa. Kok? Yang penting udah siap. Kok lemes ngene iki? Ya namanya orang puasa kayak apa? Tak delok tas mene rokok. Ya rokok untuk nanti. Nanti siang. Kuwi enek lombok ning untune sampean no. Itu nanti kalau bawahnya jam 6 kan jam 6 nah tinggal kira-kira 15 menit nunggu-nunggu buka satu batang dulu sampai habis itu nunggu-nunggu buka satu batang dulu katanya. Sampai ngelamun terus dari tadi, ingat anak kah? Ya bapakmu itu lah. Kata-kata dulu untuk hari ini, Pak De. Kata hari ini tidak ada kata-kata. Hah? Untuk hari ini tidak ada kata-kata. Awas tanganmu. Kosong tiga. Kamu lihat sini. Kamu lihatnya harus menguasai ini melihatnya gitu loh. Jadi terangkan. Nah, ini unit Nissan siapa saja kawan-kawan yang belum pernah bawa logging mau belajar logging. Ini dia ya setahu saya, ku beritahu. Nah, seperti biasa ini adalah setir, ini adalah gasnya, ini adalah brake, rem, ini adalah kopling, sama dengan mobil biasa, cuma cara penggunaannya beda. Nanti aku terangkan. Ini transmisi, elektrosnelan. Nah ini
Heklo, double ringan dan double berat. Kalau ke belakang ini double berat, kalau depan ini double ringan. Kalau ini double depan, kalau mundur begini berarti double depannya masuk. Kalau ke depan, double depannya beraih. Nah ini cara mengoperasikannya. Cara mengoperasikan ya tahu ini differential lock. Ini disingkat dengan dip. Ini differential lock ini untuk memutarkan roda belakang. Roda belakang itu harus putar semua. Secara ini ditarik. Kalau keadaan licin atau tanjakan muatan berat. Terus cara penggunaannya ini adalah RPM. RPM ini kalau kita menggunakan ini RPM. Kalau di turunan jangan sampai melebihi merah itu tidak boleh. Karena bukan apa? Itu takutnya kalau overspeed itu artinya putaran mesin disalip dengan putaran roda. Kalau ini seperti biasa ini adalah kilometer itu kecepatan. Seperti biasa ini ya ada kontrol uli, kontrol ampere, ini kontrol radiator untuk panas atau rendahnya, ini kontrol solar. Nah, seperti biasa makanya apabila ditanjakan itu usahakan jangan sampai merah terus. Kenapa dia? Kalau merah terus otomatis panas. Kalau sudah panas, looking itu kalau sudah panas resikonya banyak banget. Ya nanti kena unit engine dan lain sebagainya. Pokoknya begitu sudah mampu sudah biasa slow aja, nanti begitu kurang tenaga ditambah lagi gasnya. Misalnya sudah mendengung ya sudah slow lagi. Kalau dia panas berarti yang sebelah sananya itu yang kalau panas ini temperatur itu ini untuk kontrol sirkulasi radiator. Nah, terus untuk trailer ini adalah ini jim trailer. Jim trailer itu apabila di turunan keadaan belakang gak licin, gunakanlah ini separuh dulu. Kalau kurang ditambah lagi jim trailernya. Nah, karena bukan apa kalau udah ada pakai jim trailer, otomatis trailernya bisa terlipat, bisa nyalip dengan mobil depan, ujung-ujungnya bisa bahaya, bisa terbalik. Oh gitu ya. Nah, ini parking itu gunanya hanya untuk parking. Iya. Nah untuk cara kerja yang ngoper gigi ini kalau Nissan lain dengan yang lain. Misalkan lain dengan yang lain maksudnya bagaimana itu? Misalnya seperti mobil kota, mobil Dino, mobil Corsica itu lain dengan cara pengoperasian dengan looking ini. Karena bukan apa? Kalau seperti mobil kota yang tidak bisa naik di gunung, jadi laku dewe, ayo harus caranya harus sendiri. Tersendiri ya caranya, usahakan ini bisa masuk bersamaan dengan kopling dengan RPM gitu ya. Nah, RPM itu bukan apa, kita tidak lihat RPM kalau kita peling aja, kita peling kita sudah tahu. Ini keterangan saya sedulu begitu aja untuk kawan-kawan yang mau belajar logging. Nah, kalau yang udah senior enggak usah kasih tahu lah, namanya udah senior udah pinter ya. Ini untuk yang kata-kata ya. Untuk hari ini dulu. Untuk hari ini cuacanya kayaknya agak bagus. Kami akan pulling ke blog. Ya, mudah-mudahan hari langsir. Ini bisa lancar lah untuk langsir ya. Amin. Nah, oke, begitu aja untuk hari ini. Besok disambung lagi ya. Sayang sih. Mah.